Okey, so kita akan teruskan, iaitu bagaimana untuk kita menentukan pelengkap bagi persilangan set. So tadi kamu dah tengok berkenaan dengan persilangan, simbol dia pun kamu dah tahu, cara nak cari jawapan pun kamu dah tahu. So sekarang ni persilangan itu dia akan gabungkan dengan pelengkap. Okey, so pelengkap tadi kalau kamu masih ingat cikgu tulis pelengkap ianya adalah selain daripada. Okey. So standard pembelajaran ataupun penghujungnya kamu akan dapat menentukan pelengkap bagi persilangan set. Okey. So kamu akan tahulah selepas ini apakah yang dimasukkan dengan pelengkap. So pelengkap bagi persilangan set ditulis menggunakan tanda ini. Okey. So ada budak dia kata tanda apostrophe, ada budak dia kata tanda koma atas. So kalau kamu tengok inilah simbol untuk pelengkap. Dia akan berada nampak macam koma duduk di atas. Okey, so nampak je simbol ni, kamu tahulah bahawa itu adalah simbol pelengkap. Okey, so cara nak guna dia macam inilah. Kalau macam ni tadi kamu dah tengok A, set A. Set A bersilang, so set A bersilang dengan B. So kamu nampak ada simbol di luar ni. So simbol di luar inilah yang kita panggil sebagai pelengkap. Okay, yang cikgu lebih mudah mengatakan bahawa selain daripada. So apa yang dimasukkan dekat sini ataupun bagaimana cara ianya dibaca, pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Okay, ataupun lebih mudah kamu akan tengok selain daripada A dan B yang bertindih. Ha, itu maksud cikgu lah. Okay, selain daripada A dan B yang bertindih, kerana ini simbol pertindihan iaitu persilangan. Okay, so kalau ikutkan semua unsur, maksud dia, maksud simbol ini ataupun maksud tata tanda ini, semua unsur yang bukan dalam persilangan. Okay, so kalau ini adalah unsur A dan B yang sama, so dia nak jawapan yang selain daripada A dan B yang sama. Itu maksud dia. Okay, dia nak yang selain daripada A dan B yang sama. Okay, tengok, tengok macam ni mungkin susah kita nak faham. So kita akan tengok kepada gambar. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini P dan juga Q, P bersilang dengan Q, bermaksud kalau ada gambar P, set P dan juga set Q, okay, yang bertindih kat tengah-tengah ni lah. Okay, so inilah yang bertindih, okay, ataupun yang sama. Bermaksud daripada set P, dia bertindih dengan set Q kat tengah-tengah ni. Tapi dia bukan nak yang bertindih. Sebaliknya dia nak yang selain daripada yang bertindih. Itu yang cikgu masukkan dengan selain daripada. Okay, so kamu boleh tengok kita dah abaikan jawapan yang bertindih. Sebaliknya kita ambil jawapan yang lain lah sebab kita nak yang selain daripada yang bertindih. So dia macam tu. So kalau macam ni, kamu tengok di antara P dan Q, mungkin tak nampak pertindihan dia, tapi sebenarnya P dan Q dia bertindih dekat dalam ni. Okay, ini kita kenal sebagai gambar rajah subset. Okay, mungkin kamu pernah dengar perkataan subset, seharusnya pernah dengar lah. Okay, sebab sebenarnya subset kamu dah pernah tengok. Okay, dah pernah belajar simbol subset. Tapi yang pasti bukan dalam form 4 lah. Okay, so ini adalah simbol selain daripada yang bertindih di antara P dan Q. Okey, ataupun mungkin dalam tiga gambar rajah, tiga keadaan set. Okey, so kalau kamu tengok P dan R. Okey, yang bertindih di antara P dan R. Okey, yang bersilang ataupun yang sama di antara P dan R. So kawasan di sini, yang putih ni, yang bertindih di antara P dan R. Jangan keliru dengan bulatan Q. Seolah-olah macam kita tak nampak je lah dia. Okay, walaupun dia ada, so P dengan R sahaja fokus kita yang bertindih di tengah, tetapi dia bukan nak yang bertindih, dia nak selain daripada yang bertindih. So yang luar ni lah. So kita abaikan yang bertindih, so kita lorek lah yang di luar. Okay, so samalah macam ni. P dan Q dan R ataupun P bersilang dengan Q, bersilang dengan R yang bertindih di antara tiga-tiganya. So tengah-tengah ni lah kawasan dia. So kita nak yang selain daripada. Semua ni dalam buku teks kamu ada. Okay, kita tengok contoh 5 yang mana secara kata situasi sebenarlah senang kamu nak tengok. Tadi tengok-tengok gambar aje.
Okay. Diberi kepada kamu set semester, kamu punya limit, okay. Kamu punya unsur untuk set semester hanyalah pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton, cadet polis. Okay. So untuk set P, dia hanya mengambil pengakap, matematik, hoki. Set Q, dia ambil cadet polis, sejarah, badminton, dan set R, pengakap, sejarah, bola sepak. Okay. Contoh soalan, dia minta kepada kamu P yang sama dengan R. So P yang sama dengan R. So P dengan R yang sama, kamu boleh nampak pengakap. Okay. So di antara P dengan R yang sama adalah pengakap. So apabila dia minta selain daripada yang sama, bermaksud pengakap kamu tu kamu kena tutup lah. So sebaliknya kamu akan ambil jawapan matematik, hoki, sejarah dan bola sepak. Okay, matematik, hoki, sejarah, bola sepak. Tapi kamu jangan lupa, okay, so jangan lupa, cikgu cakap tadi matematik, hoki, sejarah, bola sepak. Tapi kenapa boleh ada badminton dan cadet polis? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, so kalau tengok dalam gambar ini sekalipun, okay, P kamu inilah tiga perkara. So Q kamu inilah tiga perkara. So R kamu yang tengah-tengah ni. So di antara P dan R, okay, petak R dan juga bulatan P yang bertindih adalah pengakap. So apabila dia minta selain daripada yang bertindih, so jawapan kamu akan jadi matematik, hoki, bola sepak dan sejarah. Dan Q kamu ni pun masih lagi dalam ruang lingkup set semester. Bermaksud walaupun Q kamu tu ada dan tidak dinyatakan dekat sini huruf Q ataupun set Q, tapi dia masih lagi ada di dalam ruang lingkup set semester. Senang kamu tengok di antara yang sama P dan R ialah pengakap. So kamu tutup adalah jawapan pengakap. So bila dia minta selain daripada pengakap, so ini bermaksud selain daripada pengakap lah yang dekat dalam. So wajib jawapannya adalah matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton, cadet polis. Dia macam tu. Okay, jangan kamu tinggal jawapan badminton dan cadet polis kerana ianya masih lagi selain daripada pengakap. So itulah cara menyelesaikan soalan lah. Okay, untuk pelengkap ataupun bahasa Inggerisnya ialah complement. Okay, ataupun cikgu kenal sebagai selain daripada. Okay, macam mana kamu nak hafal terpulang lah. Okay, so 4.2 kesatuan set. So tadi kamu dah tengok persilangan. So ini adalah kesatuan. Okay, kalau tadi kamu tengok simbol persilangan U ke bawah. Okay, so kesatuan ni sebenarnya U ke atas lah. So tadi adalah intersection. So kali ni adalah union. Okay, so kesatuan. Kesatuan ialah semua. Okay, macam tadi persilangan ialah yang sama. So kesatuan ialah yang semua. Okay, dan dalam kesatuan juga kamu akan ada pelengkap lah sama macam tadi. Okay, sama pelengkap untuk persilangan tadi. Okay, so kesatuan, so last kali nanti berakhirnya slide kesatuan ni kamu akan tahu untuk menentukan dan menguraikan kesatuan set lah. Okay, so ini adalah simbolnya. Okay, simbol kesatuan ialah U ke atas, U yang normal. Okay, ataupun kita kenal bahasa Inggerisnya sebagai union. Okay, so senang kamu nak hafal. So U ini adalah union. Union bermaksud kesatuan ataupun semua. Okay, so P kesatuan Q juga disebut sebagai set P kesatuan set Q dan mewakili semua unsur di dalam set P dan set Q. Ya, simbol kesatuan bermaksud semua. So apa yang ada dalam P dan apa yang ada di dalam Q, kita akan ambil semua sekali sebagai jawapan. Okey. So kamu tengok dekat sini. So kamu ada set P, bulatan P. So kamu ada set Q, bulatan Q. So kamu tengok apabila disebut tentang P kesatuan Q, so kamu akan lorek ke semuanya. Janganlah lorek luar ni. Okay, luar ni tidak bukanlah ruangan jawapan. So sebaliknya dalam ni, P dengan Q kita akan lorek semua sebab kita akan ambil semua yang ada. Itulah yang dimaksudkan dengan kesatuan.
Okay. Ha, begitu juga dengan ni. Ini adalah gambar rajah subset macam tadi. So bila kesatuan, kita akan lorik semua sekali ataupun kita akan hitamkan semua sekali. Ha, so sama lagi macam ni, Q dengan R. So Q dan R, so ini adalah bulatan R, bulatan Q. So kita akan lorikkan Q dan R keseluruhan. Ha, dan yang terakhir P, kesatuan Q, kesatuan R. So pastinya kita akan lorik semua sekali lah. Okay, sebenarnya untuk kesatuan pada cikgu lebih mudah. Okay, sebab persilangan tadi kamu kena tengok dia bertindih. Kalau macam ni tadi kamu tengok gambar raja bertindih, mungkin tak nampak bertindih. Yang ni dah nampak bertindih. So untuk kesatuan paling mudah, semua sekali kita akan lorik. Apa yang tertera di dalam perwakilan dekat bawah ni, apa yang keluar hurufnya, so kita akan lorik lah semua. Okay? Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.